Halo guys, selamat siang. Hari ini kita jalan-jalan nih. Kita mau mencari kuliner enak di Jakarta Pusat ya. Teman-teman pada tahu nggak kue tiaw yang ada di daerah Mangga Dua yang katanya enak? Ya, kita coba nih. Kita akan coba makan kue tiaw Amung namanya. Pernah makan kue tiaw Amung nggak? Saya sih beberapa kali sih sudah pernah nyoba ya. Saya cocok makanannya enak. Karena disajikan selain kue tiaw itu juga ada bakso campur juga. Yuk, kita akan coba kuliner enak di Jakarta Pusat ya. Oke, ini perjalanan kita dari daerah kota. Ya kisaran harganya sih kurang lebih sih hampir 40 atau sampai 50 ribu guys satu porsinya nih. Kalau untuk ukuran isinya ya tergolong lumayan lah ya untuk ukuran-ukuran pecinta kuliner nih yang badannya kebetulan agak besar ya, harusnya pas lah. Oke, ini udah hampir dekat ada Indomaret. Kita lewatin sebentar lagi. Nah itu kebetulan tuh ada rel kereta apinya ya. Kita belok ke kiri. Tuh ada berapa mobil ya. Yes. Kita akan parkir guys. Oke, aduh, beruntung sekali dapat parkiran. Oke. Yup, thank you. Apa aja menunya? Aku bakso campur yo. Iya, bakso rasa siapa yang makan tahu? Yo. Nasi. Enggak, nasi gua aku. Nasi khusus aku soalnya. Aku namanya di luar pilih. Aku tuh kuah. Itu kuah bakso makan tahu enggak? Boleh. Itu kuah bakso tahu kayak ini. Itu kuah bakso tahu terus bakso tahu bakso yang campur ya dua-duanya ya. Berapa sih? Itu kuah bakso tahu 37 kalau enggak pakai daging-daging. Kalau pakai daging-daging ini, oke lah. Iya, pakai daging-daging. Wow, ini enak.
Bakso campur ya? Ini yang udah kuitunya ya. Ini yang bakso. Oke. Ini apa ini? Bakso ya? Bakso campur ya? Bakso campur. Kuitunya campur. Ini ada kuitunya nih. Ada dong. Oke. Ini juga spesial di sini. Guys, hari ini saya makan dengan rekan kerja saya nih, dengan Mas Bro Rusdi. Hari ini Pak Rusdi nih. Oke. Okay. Ini makan apa nih Pak Rusdi? Pesan kue tiaw sapi campur tahu. Wow. Kita kasih sambalnya dulu nih. Boleh ya, sekalian kita lihat Pak Rusdi reviewnya gimana nih. Jangan lupa kasih jeruk nipis. Oke. Okay. Kita shoot ya. Mantap nih. Ya, bijinya jangan lupa dibuang. Wow. Ini rumah makan Amu. Okay. Legend, bro. Legend ya? Legend, bro. Tahun berapa ya buka dia ya? Wah, pasti gua lahir dia. Aduh, bro. Kayaknya udah zaman dulu banget nih. Legend banget nih. Oke, kita review ya makanannya ya. Itu ada kue tiaunya ya, nyampur sama kue tiau ya. Iya, ada kue tiaunya, bro. Apakah ini memang apa Pontianak punya ya? Iya, makanan Pontianak. Ada sayur sama toge, bakso jenis-jenis daging sapinya, mantap, bro. Oke. Pesannya pas. Nikmatin, bro. Oke. Lo jangan disitu terus. Kita makan. Nggak, gitu, itu bro. Baksonya juga ada ya, bakso gepeng ya. Bakso gepeng. Oke, bakso gepeng. Ya, tahu isi bakso. Wow. Ini kisaran harganya berapa, Pak Rusdi? Ini 40-50an, bro. 40-50an ya. Iya. Ini kurangnya, bro. Mantap, wow. Banget, bro. Oke, guys, kita lanjut makan ya. Kebetulan saya juga pesen sama juga, cuma saya polosan nih. Tidak ada kue tiaunya, hanya berupa bakso dan tahu saja. Oke, kita lanjut makan. Kuahnya sih gurih ya. Rasanya di kaldu, bro. Iya, enak banget. Ini kuahnya sangat terasa banget nih. Kuahnya sangat terasa banget. Lu kayak lagi di video itu deh. Iya. Oh, lagi videoin beneran? Iya, lagi video kita. Oh, parah lu. Jadi teman-teman yang lagi mau ke ini ya, Jakarta Pusat, ke arah Mangga 2, kalau ada waktu coba mampir ke Amung. Sambungannya Rusdi ya, Rusdi kemarin bakso. Oh iya. Ini kue tiaw ya. Ini kue tiawnya, betul sekali. Ya, ini karena untuk menjaga protokol kesehatan, jadi tadi sendok
harumnya juga saya ikuti di wastafel, lalu tetap saya minta air panas. Oke, selamat makan. Selamat makan.